Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di petak antara stasiun Parung Panjang dengan stasiun Cilejit di jalur KA Rangkas Bitung Line, tepatnya di KM 44+500 lintas Tanah Abang Merak. Di mana di sini tidak ada X stasiun aktif atau semacamnya, melainkan di titik ini adalah titik rencana pembangunan stasiun KRL. Buat teman-teman penikmat jalur KA Rangkas Bitung Line, pasti sudah tahu bahwa petak antara stasiun Parung Panjang dengan stasiun Cilejit itu jaraknya lumayan jauh, kurang lebih 7 kilometeran. Karena jarak yang lumayan jauh itulah membuat masyarakat di antara kedua stasiun itu sangat kesulitan untuk mengakses stasiun KRL, yaitu masyarakat di daerah Parayasa, daerah Parung Panjang Timur, di mana di sini terlihat lokasi rencana pembangunan stasiun KRL Parayasa. Nama Parayasa ini diambil dari nama perumahan di sini, yaitu Perumahan Semesta Parayasa milik Perumnas atau Perumahan Nasional, di mana stasiun Parayasa ini adalah bentuk kerjasama antara Perumnas dengan PT KAI Komuter Line, sekaligus menjadi akses untuk membantu masyarakat di daerah Parung Panjang Timur ini agar tidak perlu jauh-jauh untuk menuju ke stasiun Cilejit atau ke stasiun Parung Panjang, di mana masyarakat Parung Panjang Selatan dan Parung Panjang Barat biasanya kalau mau naik KRL kan ke stasiun Cilejit atau ke stasiun Parung Panjang. Sekarang tidak perlu jauh-jauh lagi karena di sini nih, di daerah Parayasa. Lokasinya pun berdekatan dengan jalan raya. Di sebelah situ ada jalan raya penghubung antara Jambe, Cilejit, Parung Panjang Selatan. Jalan yang lumayan ramai. Jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter dari jalan raya, ada rel kereta api, dan di titik inilah nantinya akan menjadi lokasi stasiun KRL Parayasa. Lokasi rencana pembangunan stasiun KRL Parayasa. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah sini akan sangat senang sekali ya, karena bisa ke Jakarta langsung dengan akses KRL Komuter Line. Kita lihat dulu KRL Komuter Line persiapan melintas langsung di rencana pembangunan stasiun KRL Parayasa. KRL Komuter Line sudah lewat, karena jika stasiun KRL Parayasa sudah dibangun dan sudah beroperasi, pastinya KRL Komuter Line akan berhenti normal di sini. Petak sejauh 7 km akan terpangkas menjadi 3,5 dan 3,7 kalau tidak salah, jarak dari stasiun Parung Panjang ke stasiun ini. Jadi jarak stasiun semakin dekat dan masyarakat di sekitar sini pun juga terbantu dengan adanya stasiun Parayasa ini. Bukan hanya masyarakat perumahan, melainkan masyarakat pedesaan di sekitar sini. Jika teman-teman mencari artikel dari beberapa sumber di Google atau semacamnya, dengan mencari kata stasiun Parayasa atau pembangunan stasiun di antara stasiun Parung Panjang dan stasiun Cilejit, pasti teman-teman akan melihat beberapa artikel yang memuat tentang rencana pembangunan stasiun KRL Parayasa ini. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh artikelnya. Dikutip dari Republika, Perumnas sudah menandatangani nota kesepahaman dengan PT KAI Indonesia Persero tentang pembangunan stasiun baru di lokasi Perumnas
Semesta Parayasa di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan nama Stasiun KRL Parayasa. Lokasinya berada di petak antara stasiun Cilejit dengan stasiun Parung Panjang di jalur Rangkas Bitung lain. Kurang lebih disinilah nantinya lokasi pembangunan stasiun KRL Parayasa. Kalau teman-teman lihat kan, di situ kan ada jalan dan melewati pos perlintasan di sini. Nantinya saat stasiun KRL sudah dibangun, menurut petugas yang berjaga di pintu perlintasan situ sih katanya akan dibangun flyover. Jadi jalan akses masuk perumahan akan dibuat flyover atau jembatan dan melewati di atas jalur kereta api. Jadi stasiun kereta apinya di bawah, sedangkan jalur kendaraan atau jalan rayanya berada di atas. Sedangkan untuk akses masuk atau pintu masuk utama dari stasiun ini nantinya berada di sebelah sana. Kita lihat dari sisi sana. Jadi kurang lebih disinilah nantinya tempat akses masuk utama dari stasiun KRL Parayasa, di mana perumahan Parayasa itu masuk ke dalam, sangat luas perumahannya. Tentu saja membantu masyarakat perumahan dan masyarakat pedesaan di sekitar sini jika nantinya stasiun ada di sebelah sini nih, di lokasi yang saya pijaki. Sedangkan jalan raya ini nantinya akan dibuat flyover. Itulah kenapa jalan di sebelah sana sedikit dibuat menurun, karena di situ nanti akan menjadi titik dari tiang flyover. Luar biasa pembangunan di daerah sini teman-teman. Dahulu Parung Panjang ke Cilejit kayak jauh dan juga sepi. Sekarang sudah ramai penuh dengan perumahan, bahkan akan dibuat stasiun, yaitu stasiun KRL Parayasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun yang akan segera dibangun atau rencana pembangunan stasiun Parayasa di jalur Rangkas Bitung lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stasiun KRL Parayasa.